rangka menyambut tahun baru bersama Nasdem. Itu bencana ada nih.
Untuk tanggal 25, 26, 27, dan 28 itu akan diadakan masih dalam rangka menyambut tahun baru di Desa Sadabumi. Pertama, Poli Putri masih dalam rangka menyambut tahun baru bersama Nasdem di Desa Sadabumi tanggal 25, 26. Tanggal 27, 28-nya itu insya Allah akan dilaksanakan Poli Putra masih bersama Nasdem di Desa Sadabumi juga. Jadi ada dua kali kegiatan, yang satu putri, yang berikutnya dilanjutkan dengan putra. Bagi para penggemar dan jawara-jawara poli, silakan mempersiapkan pemain-pemain yang tangguh untuk di kegiatan berikutnya. Sebatas informasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open, tetap masih open. Hadiah nanti panitia yang atur. 8 Giringgit dengan lapangan volleyball ini menanti untuk putra dan putri. Balas.